keliru untuk ketawa atau marah. Konami, eFootball terima pelbagai reaksi. Julai lalu, Konami mengumumkan permainan bola sepak eFootball yang mana ia merupakan pengganti bagi siri Pro Evolution Soccer atau PES. Sedikit berbeza, permainan tersebut ditawarkan secara percuma berbanding pesaingnya FIFA. Terbaru, permainan itu sudah pun dilancarkan tetapi peminat berasa amat marah dan tidak puas hati dengannya. Ini kerana setakat artikel ini ditulis, eFootball menerima penilaian rating paling teruk di platform Steam. Dengan mengutip skor sebanyak 9%, ia adalah permainan nombor satu terburuk dalam permainan di Steam. Boleh dikatakan eFootball merupakan king dalam Hall of Shame berdasarkan data yang dikongsikan Steam 250. Lebih memalukan apabila permainan yang tersenarai dalam 10 terbaik itu, kebanyakan game tersebut jarang sekali gamer dengar. Apa yang Konami sudah buat terhadap permainan bola sepak yang dahulunya gah? Antara lontaran kritikan yang diluahkan peminat adalah grafik yang teruk, gameplay umpama tidak siap, pepijat sana sini dan banyak lagi. Mudah kata, Konami sememangnya gagal kali ini walaupun mengambil tempoh selama 2 tahun untuk membangunkannya. Bagi anda yang ingin mencuba, eFootball sudah tersedia di platform PC, PS4, PS5, Box One dan Box Series XS. Sementara permainan mudah alih bakal menyusul kemudian. Apa-apapun, apa komen anda mengenai eFootball ini? Ha ha ha!